Jadi ini kalian bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya, teman-teman. Welcome back guys, kembali lagi di channel Nadolindis. Dan di video kali ini kita akan bahas event terbaru ya teman-teman. Di sini ada event baru, tapi kita nggak akan bahas gimana caranya untuk mendapatkan tokennya, karena kalian pasti sudah tahu untuk cara mendapatkan tokennya ya. Oke, sebelum itu kita bakal lihat dulu kalender ya teman-teman. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe channel Nadolindis, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Nadolindis. Oke teman-teman, mungkin di sini saya agak rada telat ya untuk membahas event ini, tapi ya kalau teman-teman mau menonton, di sini saya akan membagikan cara untuk mendapatkan semua hadiah di event The Fangens ini ya teman-teman, Fangens. Oke teman-teman, di sini kita akan lihat dulu kalendernya. Kita bisa mendapatkan si Orb tokennya ini dengan cara bermain aja ya. Dia di drop di setiap map sampai dari tanggal 17 sampai tanggal 28. Nah, untuk yang si pink ini kita hanya bisa dapat dari tanggal 25 sampai tanggal 28, itu di deadbox ya teman-teman. Jadi di event mode Grim Reaper nanti itu juga ada di deadboxnya. Jadi teman-teman bisa lebih cepat mengumpulkan si pinkinya ya teman-teman, si pinky orbnya. Oke, di sini saya akan lebih bahas ke event yang ada di bagian apa ini ya teman-teman, di sini. Nah, untuk event ini kita bakal bahas bentar nanti dulu ya. Untuk event ini dulu belum selesai ya teman-teman. Di sini selanjutnya kita katanya di tanggal 21 bisa dapat juga skin XM8 dan si pet apa ini ya. Ini yang skillnya glue wall itu ya, dan avatar. Tapi belum muncul, jadi mungkin nanti saja ya teman-teman kita bahas. Dan selanjutnya kita akan bahas ke event ini ya teman-teman, event The Fangens ini, gimana caranya mendapatkan si bandelnya. Nama bandelnya bakal kita lihat dulu di sini, kalian tekan ya. Dan nama bandelnya yaitu Master of Death Bandel. Kita bisa mendapatkan sebuah bandel lagi ya secara gratis. Jadi cukup banyak bandel yang diberikan oleh Free Fire. Udah satu bulan ini ada 4 total bandel gratis ya teman-teman. Jadi berterima kasih kepada Garena karena kalian sudah mendapatkan bermacam-macam hadiah di event yang cukup bagus ini. Oke, di sini saya akan bahas kenapa event ini cukup bagus, karena kita di sini bisa mendapatkan unlimited weapon tiket royal dan juga diamond tiket royal ya teman-teman, dan juga bandel. Dan untuk mendapatkannya kalian harus mengumpulkan si blue orb ini ya teman-teman, yang biru. Jadi di sini kalian harus bermain, kita harus melakukan spin seperti spin gitu ya teman-teman. Di sini total acaranya yaitu 12 hari. Jadi cukup lama kalian bisa mengumpulkannya untuk si token biru, karena menurut saya token biru ya yang lebih berperan penting ya teman-teman, karena kita lihat di sini. Nah, di sini kalian juga bisa mendapatkan diamond tiket 3 kali selama 15 hari ya teman-teman. Jadi kita bakal ambil dulu dan mendapatkan lagi 10 si blue token ya teman-teman. Jadi selanjutnya ini kita bisa bermain kill 10 sampai kill 50 kali ya teman-teman. Kita bisa mendapatkan deadbox ini kalau nggak salah ya. Oke, kita di sini bakal lihat dulu yang untuk si pinkinya. Nah, untuk spinkinya sendiri kita bisa mendapatkan tas sepertinya ya teman-teman, ini tas. Dan kemudian kita bisa menukarkannya 5 kali weapon royal ticket ya teman-teman, seperti ini. Dan selanjutnya ini ada lagi, ini tas ya teman-teman. Oh bukan, ini bukan tas ya teman-teman. Ini token untuk di drop di lobby ya teman-teman. Jadi ini tipe token yang sama seperti kelapa ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan diamond, dan di sini kita akan coba untuk event spinnya ya. Dan cara untuk mendapatkan bandelnya, kalian harus sampai ke 120 poin untuk mendapatkan si bandel Master of Death ini. Dan untuk yang 120 juga bisa kita dapatkan diamond tiket cuma satu ya. Dan di sini ada juga parasut dan surfboard di 40. Jadi di sini kalau kalian gagal atau nggak dapat item sampai atas, itu kalian bisa mendapatkan si ini ya teman-teman, diamond tiket. Jadi kalian bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya diamond tiket dan weapon royal tiket, yang ini yang sangat perlu ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk spin. Di sini saya ada 24 tiket. Jadi kita akan coba ya teman-teman. Di sini apakah bentuknya? Oke. Jadi kita bisa seperti ada event dulu ya teman-teman. Di sini kita mencari-cari poin dan mendapatkan hadiah trial, tapi ada hadiah permanennya ya teman-teman, seperti tiket itu. Oke, di sini dia nambah terus, nambah 16 ya. Jadi kita akan coba lagi 10 kali lagi. Oke,
Jadi dia sama seperti spin biasa dan kita bisa mendapatkan ini ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi yang lebih berperan itu yaitu token biru ya. Jadi kalian kumpulkan semuanya, kalian sampai 12 hari ini. Jadi nanti kalian bakal mendapatkan tiket ini secara random. Tapi kemungkinan besar kalian pasti bakal mendapatkan lebih banyak tiket ya teman-teman. Kita lihat dulu di Lucky Royale. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, nggak nampak ya karena masih belum ada event untuk Diamond Royal. Jadi kita akan lihat default lain-lainnya. Di sini ada tambah satu ya teman-teman. Jadi ini 46 hari cukup lama, 1 bulan lebih. Jadi kalian bisa mengumpulkan semua tiket kalian. Mungkin ini akan saya buat video part 2. Saya akan spin untuk mengejar si Diamond tiket dan Weapon Royal tiketnya. Saya kumpulkan dulu biru. Jadi saya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kemudian saya pin untuk mencari si tiket ini. Jadi kita bisa spin unlimited lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi mungkin itu untuk cara mendapatkannya. Yang si biru ini sebenarnya lebih penting dibandingkan yang pink ya teman-teman. Karena yang pink kalian cuma bisa mendapatkan beberapa item. Jadi begitu ya teman-teman. Di sini saya akan bahas untuk itu aja dulu, untuk si bundle dead bundlenya. Dan di sini totalnya masih 40. Jadi saya tinggal kumpulkan lagi ya teman-teman. Di sini kita akan coba satu. Nah, kita bisa mendapatkan gold juga ya teman-teman. Ini cukup bagus eventnya teman-teman. Jadi jangan kelewatan, kumpulkan semua token kalian. Jadi mungkin saya akan buat part kedua untuk token ini, untuk mencari token ini dan kemudian saya spin mendapatkan, atau kita hunting Diamond Royal Ticket dan Weapon Royal Ticket teman-teman. Jadi kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi menurut saya event yang baru ini cukup bagus ya teman-teman, karena kita bisa mendapatkan dua item yang sangat bagus, yaitu Weapon Royal Ticket dan Diamond Royal Ticket. Jadi teman-teman lebih mengumpulkan dulu untuk si orb birunya atau token birunya. Kemudian teman-teman kumpulkan sebanyak-banyaknya sampai di akhir acara teman-teman spin sebanyak-banyaknya. Dan kita bakal tunggu untuk di event Lucky Royale ini berubah menjadi Diamond Royale ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan Diamond Royale-nya bagus. Kita bisa juga mengejar Magic Cube ya, karena biasanya di Diamond Royale pasti ada Magic Cube dan juga Fragment. Jadi begitulah ya teman-teman untuk cara event ini. Dan untuk tokennya sendiri teman-teman pasti sudah tahu. Oke teman-teman, untuk sementara video saya sampai segitu aja. Nanti kalau ada info terbaru nanti saya akan coba upload video lagi. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lagi tentang event terbaru dari Free Fire. Oke teman-teman, thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.